Tidak terima mobilnya disalip, seorang pengendara mengamuk kepada pengendara lain. Bahkan pelaku yang sudah emosi langsung merusak mobil korban menggunakan dongkrak. Tidak hanya merusak mobil, pelaku yang berjumlah 3 orang juga menganiaya korban hingga luka. Berbekal video rekaman, korban akhirnya melapor ke polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menciduk seorang pelaku berinisial FO. Pelaku mengaku tersulut emosi saat disalip mobil korban yang dianggap membahayakan mobilnya. Terus apakah mengunci kendaraan polisi yang mungkin nggak bisa lewat? Nggak bisa, tapi potongan aja. Kemudian ketika di perjalanan, mereka saling menyalip. Ya, kemudian terjadi saling mengejar, kemudian pelaku menyetop kendaraan korban, kemudian para pelaku memukul korban. Sementara itu, 2 pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.